السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد Para teman-temanku sekalian, para subscriberku, para netizen yang budiman, kembali lagi kita di channel Gus Hasan Asyarif official pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan lima poin tentang hiruk pikuk polemik nasab yang terjadi di negeri kita sepanjang tahun ini yang pertama saya ingin menyampaikan bahwasanya di mana orang-orang yang intens membela Ba'alawi baik dari kalangan struktural PBNU juga kultural bahkan masyarakat-masyarakat yang eh, di luar NU ya tapi mereka menyatakan dirinya berfaham ahlus sunnah wal jamaah yang pertama Kiai Said, Gus Dur, Gus Muafik, dan sederet para Kiai NU yang dihina, dibully, difitnah. Kemana mereka? Kok tidak ada satupun para tokoh NU yang membela mereka? Baik itu yang struktural maupun yang kultural. Tidak perlu saya tampilkan videonya, bisa dicari sendiri di channel-channel YouTube yang menampilkan ketika Kiai Said itu difitnah, telah menghinakan sunnah Nabi di mana Nabi menganjurkan seorang laki-laki untuk menganjurkan jenggot, dan itu sudah banyak kantor oleh teman-teman dari kalangan nahdien. Akan tetapi Bukan para tokoh NU-nya yang membela, tapi teman-teman warga Nahdiyin dari kalangan para santri, di mana para petinggi-petinggi NU saat itu, kemudian ketika Gus Dur dihina, dikatakan kiai buta, kiai tuli, buta mata hatinya, dan lain sebagainya, bahkan dikatakan wali setan dan lain-lain, juga Gus Muafik, ketika dia berceramah, menjelaskan tentang sisi kemanusiaan Nabi Muhammad SAW ketika waktu kecil. Dan memang itu tertulis di dalam sebuah literatur kitab. Nurul Absar misalkan. Tapi di framing oleh mereka seakan-akan Gus Muafiq itu menghina Nabi Muhammad SAW. Bagaimana seorang Gus Muafiq bisa di framing menghina kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sementara beliau menyampaikan kisah hidup kanjeng Nabi Muhammad dari sisi Kemanusiaannya di acara maulid, dan masih banyak sederet para kiai NU yang dihina-hina. Tidak ada yang membela. Yang kedua, pembelokan sejarah bangsa, sejarah Islam di Nusantara ini. Bagaimana masuknya Islam ke bumi Nusantara ini? Sejarah Wali Songo, makam-makam palsu atau pemalsuan makam seperti contoh yang sekarang lagi viral ini ya makam KRT Sumo di Ningrat, yang kemudian dibaluikan diakui sebagai makam seorang oknum dari klan Baalwi di mana pembelaannya terus sejarah NU di mana katanya NU ini dipelopori diprakarsai atau dibidani oleh para habaib dari klan Ba'alwi dan ini kan pembodohan sejarah, pembelokan sejarah dan ini berbahaya. Dan ini kalau kita telah, ini adalah bentuk-bentuk makar terhadap organisasi dan bangsa negara. Kemudian yang ketiga, penghinaan terhadap kemuliaan, keagungan dan marwah para alim ulama dengan narasi berguru kepada satu orang habib bodoh itu lebih utama daripada berguru kepada 70 kiai yang alim ulama al tidak ada yang membela itu ketika ada warga nahdlin seperti saya misalkan atau teman-teman yang lain yang membela kemuliaan para ulama justru malah kita dibully gitu Kemudian yang keempat, melawan aturan pemerintah, mencaci maki dan merendahkan marwah pemimpin bangsa. Yang jelas dilarang dalam syariat. Kenapa kok tidak ada yang membela? Kenapa? Saya lihat orang-orang yang membela kalan ba'alui ini bukan orang yang tidak ngerti agama, bukan orang yang tidak bisa baca kitab, bukan orang yang tidak mengerti dunia literasi, kitab-kitab kuning di pesantren, tapi tidak ada yang membela ketika ada satu kelompok yang merendahkan, mencaci maki bahkan terkesan makar terhadap kepemimpinan bangsa dan negara Indonesia ini. Kemudian yang kelima, poin yang kelima yang ingin saya sampaikan. Tindakan anarkis terhadap Kiai Imad waktu ceramah di Bekasi. Oh itu kan Kiai Imat bersalah begini-begini loh. Sekarang begini. Kiai Imat itu kan menyampaikan hasil temuan dari penelitiannya. Ya kalau tidak terima bukan dengan cara seperti itu. Bikin antitesisnya. Sampai sekarang kan belum ada antitesis yang melawan Kiai Imat. Hanya framing-framing aja. Bahkan ada informasi bahwasanya ada seorang kiai yang akan membuat bom nuklir untuk kiai imat. Tapi sampai sekarang tidak ada bukunya. Dan lain sebagainya. Begitu juga aksi penolakan terhadap Gus Abbas Bunte Cerbon terkait dengan Haul Akbar Wali Songo yang diadakan di kota Malang Raya. Apa maksudnya? Ini kan menunjukkan bahwasanya ketidakmampuan mereka membuat antitesis terhadap tesis ilmiahnya Kiai Imad. Ketidakmampuan mereka melawan secara argumentatif. Sehingga mereka itu memprovokasi umat. Nah ini kan perlu diperhatikan. Dan ini sebenarnya yang harus dibahas gitu loh. Sementara ini yang menyikapi pro dan kontra dari riset ilmiahnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tentang keabsahan nasab kaum Ba'alawi di Indonesia ini adalah kita-kita sendiri. Bangsa Indonesia sendiri, dari kalangan mereka tidak ada yang mumpuni. Tidak ada. Kebanyakan dari para ulama, para santri, para asatid kita sendiri. Kemudian kasus persikusi terhadap Gus Fuad Pleret. Didatangi rumahnya. Kemudian Berbuat onar di situ itu kan melanggar hukum, hanya karena alasannya Kiai, uh, Kiai Fuad itu ya meminta kepada pemerintah untuk melarang para habaib ini yang maksudnya, yang ceramahnya itu frontal dan mengandung provokasi untuk tidak diberikan panggung. Bukan semuanya, silahkan. Berdakwah, silahkan berceramah, silahkan mengadakan tabligh akbar. Asal tidak ada provokasi, untuk meninggikan kaumnya sendiri, merendahkan orang lain, untuk membelokkan sejarah, mendegradasi kecerdasan umat. Kan itu yang dimaksud oleh Gus Fuad. Tapi ternyata, apa framingnya? Wah, macam-macam silahkan dilihat sendiri. Kemudian, kasus persekusi terhadap Mbah Dawi. sama seperti Gus Fuad. Didatangi rumahnya, itu perbuatan siapa? Keluarga Wali Songo tidak pernah seperti itu. Itu adalah track record dari Klan Mbah Alawi di Indonesia, khususnya. Dan juga, ada salah seorang keturunan Syabdul Qadir Al-Jailani di Kalimantan hanya karena nasabnya tidak diisbat oleh MDRA atau Ba'alui, dipermasalahkan. Sampai difitnah, dicaci maki, sampai terjadi akhirnya pertemuan di kepolisian setempat. Alasannya apa ternyata setelah kita lihat lihat channelnya itu di Mohsin Basyaiban ya. Syed Mohsin pernah yang mengupload itu karena beliau sendiri yang membela saat itu. Hanya karena yang mengisbat bukan dari klan Ba'alawi. Padahal tersambung dan tidaknya seseorang kepada silsilah nasab kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak harus MDRA yang mengisbat. Karena MDRA itu bukan lembaga resmi internasional. Kan lembaga lokal di Indonesia. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Silahkan buktikan di buku-buku nasabnya itu stempelnya hanya stempel mereka sendiri tidak ada stempel dari nakoba nakobaya lain yang memverifikasi keabsahan pengisbatan daripada MDRA. Ini fakta, bukan fitnah. gitu loh. Nah, sementara ketika keluarga Wali Songo dan kaum kerabatnya serta para pendukungnya melakukan aksi mengkanter tindakan-tindakan anarkis mereka dengan cara yang dibenarkan secara hukum dengan literasi, dengan narasi, dengan bantahan-bantahan yang sumbernya secara ilmiah bisa diverifikasi. Kenapa Anda malah seakan-akan bersemangat sekali untuk menantang itu? Bahkan yang terakhir itu, ya ada orang yang si paling benar sendiri, karena dia sendiri yang mengatakan itu. <laughs> ya kan? Padahal sudah jelas di dalam kitab Al-Muntako itu siapapun yang membaca itu sudah jelas gitu loh. Bahwasanya ya. Syekh Ihab Al-Katbi Al-Hasani itu memberikan contoh ya kan. Bahwasanya perlu bukti untuk menambahkan nama seorang anak, nama seorang saudara dan Keturunan dari nama yang sudah ada di kitab-kitab sejarah dan nasab perlu bukti. Perlu bukti, dan itu dicontohkan. Kalau dibaca dari atas sampai bawah sudah contohkan, cuman saya males meladeni orang seperti itu, gitu loh. Karena apa? Merasa benar sendiri, dan saya rasa orang yang bisa baca kitab itu tahu, gitu loh, bahwasanya dia itu sedang mencari pembenaran bukan kebenaran gitu Nah, lima poin ini yang harus kita perhatikan, gitu ya. Kenapa? Di mana mereka? Karena kenapa mereka? Kenapa kok saat ini itu intens sekali sampai ketua PBNU pun ikut turun tangan? Di mana ketika Kiai Said, ketika Gus Dur, ketika para kiai seperti Gus Muafik, seperti Gus Fuad, Kemana mereka gitu loh? Nah demikian ya teman-teman. Mudah-mudahan lima poin ini bisa menjadi bahan renungan kita Untuk kita lebih waspada, lebih bersikap kritis, dan lebih mendalami uh, Tentang keilmuan, agar supaya kita ini tidak mudah terprovokasi, tidak mudah dibodohi oleh statement-statement yang tidak jelas sumber sanatnya. وبالله توفيق والهداية والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته